Okay, yes. Ready? Woo! Relax. Aku nak muntah! Hello dudes and dudes, name is Razor. Ya, hari ni kita nak buat content, iaitu kita akan buka 4 paket Demon Slayer guys. Ya, nampak dah depan tangan aku ni. Ha, nampak dah guys, 4 paket. Ha, jadi sekarang ni kita bukan sekadar membuka saja. Sekarang ni kita nak buka sambil ada challenge, iaitu kalau aku buka 4 package ni tak dapat karakter Tanjiro, iaitu ni Tanjiro yang hijau tu, mamat hijau tu, siapa yang tak kenal Tanjiro, okey, kita akan buat apa satu challenge lah. Tapi kan dia nak buat lagi mencabar, setiap paket yang aku buka ni kalau aku tak dapat Tanjiro akan terus buat challenge. Challenge tu aku punya isteri akan cerita dekat abang macam mana dia punya denda tu, hukuman kalau aku tak dapat Tanjiro satu paket sahaja. Tu kita dapat paket, dapat hukuman kalau aku tak dapat Tanjiro apa macam apa jadi dekat aku. So guys, kalau Reza tak dapat karakter Tanjiro dekat kad tu, akan ada punishment untuk setiap kad tu. So ada 4 kad, so dia akan buka secara berasingan. Kalau setiap satu tu tak dapat juga karakter Tanjiro, dia akan ada punishment. Tapi punishment tu rahsia. Reza tak tahu, viewers pun tak tahu. Let us see. So first kita akan buka paket pertama, alright? Ya, yeah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Haca! Okay guys, aku dah buka. So aku akan tunjuk dekat hangpa dulu. So aku akan tengok kemudian. So hangpa akan tengok dulu, okay? So first, tunjuk apa? First. Apa dia guys? No, dapat demon. Hai, dia bagi demon, kira variety untuk dapat tu. Yang kedua. Yang penting bukan Tanjiro. Yang ketiga. Dapat Nezuko, tapi bukan Tanjiro. Ah. Yang penting bukan Tanjiro lagi. Aduh guys. Last. Apa dia guys? Tolonglah guys. Salah. Guys, mana Nezuko aku rasa bila aku dapat Nezuko aku rasa macam dekat tau. Dekat dengan mengalami kegalahan lah. Bukan dekat dengan kemenangan, dekat dengan kegalahan. Jadi denda pertama aku kena hadapi lah. Apa denda pertama tu yang? Alamak guys, kena makan telur mentah. Telur mentah yang tadi basuh, okey? Tak kisah kalau basuh sedap tak apa, basuh sama rasa tak apa. So, dekat aku ada bekas dan telur. Minum one shot sahaja. Guys. Ini telur dia dalam cawan siap-siap. Guys, aku tak pernah dia makan telur mentah macam ni. Dia kalau telur weh, telur separuh masak tak apa tau. Aku nak ambil pemanda. Aku tak ada sampai. Okay guys, ready lah. Woo! Relax. Aku nak muntah. Okay. Paket yang seterusnya. Tanjiro, tolong muncul boleh tak? So guys, kita buka dulu. So apa akan nampak dulu ya guys? Ha. Aku dapat apa guys? Demon lagi. Guys, yang kedua guys. Alamak, Demon Slayer. Guys, yang ketiga. Tolonglah Tanjiro. Bukan Tanjiro. Guys, yang keempat. Tolonglah. Alamak, bukan Muzan lah. Yang terakhir, tolong Tanjiro kan? Tanjiro. Serius Tanjiro. Let's... Aku dapat kad ni 2 kali! No! So guys, denda yang kedua tolong. Explain sekejap. Right? So, untuk punishment yang kedua adalah... Tadaaa!
Kena makan cili lah guys. Cili padi. So, disebabkan aku macam kesian dengan suami aku hari ni bernasib malang. Cili yang dia makan separuh je lah. Nampak separuh guys. Separuh sahaja. Okay? Nampak guys. Silakan. Jangan nak nampak sangat. Silakan. Okay. Tu nasib tu kalau isteri, kalau member, dah tak Reza ha makan semua. Nampak? Tu kalau member, pedajian member. Separuh kat sini guys. Paket yang ketiga. Let's go. Guys, paket yang ketiga. Tolonglah. Aku nak sangat keluar Tanjiro, guys. Tanjiro ni kata penyelamat. Ini penghanat orang panggil. No. Aku ajak Tanjiro. Ha? Tadi dah dapat Nezuko. Nezuko mestilah dia punya abang yang dekat kan. So, guys, aku tunjuk dulu. Ya. Yeah. Paket yang pertama. Kad yang pertama. Paket yang ketiga. Kad pertama. Salah. Lagi. Yang kedua. Dapat yang sama lagi. Tolong. Tanjiro. Tanjiro guys. Nezuko. Banyaknya. Okay guys. Ni apa guys? Tolong tak guys? Alamak babi ni ya. Tolonglah. Guys. Aku nak sangat jadi Tanjiro guys. No. Tapi cantik kat ni. Tapi bukan Tanjiro, tak cantik. Yang tu tak cantik, kat ni cantik tapi tak. Ah. Pedah. Benda yang ketiga adalah disebabkan aku kesian dengan suami tersayang aku ni. Benda dia senang sahaja. Sangat-sangat mudah. Budak tadi kau apa dia buat? Tada! Ah. Super rip. Loh. Aik, ada lagi? Takkan senang sangat. Tengok belakang tu ada apa tangan tu? Sebenarnya apa? Dan cili. Cabai lagi. Dah separuh tadi tu. Tak elok membazir. Lepas tu makan dengan kop. Makan cabai dengan super rib. Nak rasa apa ni? Guys. Makan semua ke? Yes. Damn. Yalah. Baik, kita teruskan dengan cepat guys. Sedap tapi pedas. Haram betul. Okey guys, guys. Aku nak sangat Tanjiro keluar tu. Tolong tu. Kalau tunjuk paket ni dikira Tanjiro keluar. Jadi ya. Let's go. Guys, kita nak buka tu guys. Kita tengok dapat atau tidak. Ini kali lah guys. Tadi paket last ni dapat. Paket ni dah dapat. So guys. Bismillahirrahmanirrahim. Paket pertama. Tanjiro. Mesti Tanjiro. Bukan. Ini bukan Tanjiro. Guys. Tanjiro. Kan. Mesti punya. Guys! Weh, paket last. Weh, patutnya ni paket yang ketiga. Aku pedih tau. So guys. Sebab aku dapat Tanjiro, aku tak kena dinner lah. Ni, aku dapat apa? Oh. Muzen. Ni, last ni. Dapat apa guys? Weh! Apa dia nama dia? Aku tak ingat. Apa tu? Aku tak ingat. Lupa. Tapi paket ni gempak gila. Oh. Guys, aku dapat satu paket ni dua karakter ni. Ya. Ya, depan paket depan ni guys. Aku dapat daripada dua ni. Gempak lah guys. So, aku takkan kena denda yang ketiga. Yang dan denda yang ketiga tu apa dia? Kalau kena. Denda yang ketiga. Sebenarnya mudah je. Apa dia? Yang ketiga, makan Nutella. Ha, serius lah? Tapi dengan cabai lah.
Nutella dengan cabai. No thank you. Gerak lu. Jangan lupa like video ni. Komen pendapat tempat tentang video ni. Nak challenge apa lagi, komen dekat bawah. Ya anak ya. Jangan lupa subscribe guys. Kita jumpa di video yang akan datang. Dah see you in the next video. Bye. Bukan ni ayak, bukan. Aku nak ayak.